Itu dia pergerakan masuk. Ada perlawanan pada pagi ini dan diikuti dengan starting five kedua-dua pasukan. Itu dia, perlawanan sudah dimulakan. Pasukan Pulau Pinang sedang cuba mengatur serangan melalui kembali pada Razwil yang agak sibuk pada hari ini. Itu dia, satu Razwil! Jaringan pertama pasukan Pulau Pinang jaringkan oleh Razwil. Hasil hantaran cantik daripada main JC nombor 8 Aizat Sa'ari. Itu dia, disaksikan Aizat berjaya memecah-kacikan pertahanan Pulau Pinang. Sekali lagi Syahmi. Fizi, apakah ini peluang untuk Kedah? Itu dia! Cantik jaringan penyamaan. Pemain nombor 6, Muhammad Afizi Mazuki menyamakan kedudukan bagi pasukan Kedah. Sudahkan hantaran yang dilakukan oleh Muhammad Syahmi Abdullah Sani, ketua pasukan yang begitu cantik sebentar tadi. Itu dia, Pulau Pinang dari sebelah kiri. Itu dia, cantik jaringan kedua pasukan Pulau Pinang. Jaringan pendahuluan. Baru saja sebentar tadi pasukan Kedah menyamakan kedudukan. Namun pemain berjersi nombor 9 Muhammad Iqmal Fidaus kembali meletakkan pasukan Pulau Pinang di hadapan. Hasil daripada larian solo dari sebelah kiri Aizat. Iqmal. Lepas itu Iqmal. Cantik! Jaringan ketiga. Jaringan tersebut dihasilkan oleh Muhammad Afandi Bonjamin. Hasil gerakan 1-2. Hasil jaringan 1-2 bersama dengan Syahrul. Hafizi. Sekali lagi Hafizi berjaya menjaringkan gol. Itu dia, cantik jaringan pendahuluan. Jaringan keempat berjaya dihasilkan oleh pemain berjersi nombor 9 Muhammad Iqmal Fidaus Baru Rizwan. Hasil hantaran sepakan ini. Dia akan kepada ketua pasukan kami sekali lagi, cantik ketua pasukan Muhammad Syahmi Abdullah Sani menjadikan gol penyamaan, gol keempat, gol peribadi keduanya pada pagi ini. Satu setis perlu berhati-hati. Fandi. Syarifuddin, itu dia Syarifuddin. Gol pendahuluan, gol kelima pasukan Kedah. Gol tersebut, gol pendahuluan pertama untuk pasukan Kedah pada hari ini. Syarifuddin tidak mensia-siakan peluang yang diterimanya. Sudah saya katakan tadi, itu dia, cantik jaringan penyamaan. Jaringan kelima pasukan Pulau Pinang dijaringkan oleh pemain berjersi nombor 19 Iqmal Najmi Ismail.
persaingan yang amat diperlukan.